Hello, assalamualaikum guys. So hari ni aku just nak share. So korang kalau ada masalah macam isu thread dekat Twitter ni loose, so korang boleh guna cara ni lah. So baru-baru ni aku punya thread untuk filter ni dua bahagian ni dua-dua dah memang loose. So aku ingat aku nak buat thread baru kat kedai. So dia bagi aku simple solution. So macam contoh yang ni, aku ada skru asal dia. Skru asal dia dalam 20 cm. So ini M6 ya. So 20 cm, so dia tukarkan dengan yang ni M6 juga. Yang ini 30 cm. So beza dia macam ni lah, dalam 10 cm macam tu lah. So jangan lupa untuk letak washer untuk cover bahagian area situ. So sini sebabkan thread yang kita pakai skru asal tu dia dah loose. So dia ada lagi extra thread dekat belah dalam tu. So ini boleh cover. So kalau korang tengok yang ini, aku ukurkan kejap. Dalam 30 cm macam tu lah. So kalau yang asal punya dia dalam 20 cm macam tu. So korang boleh cuba method ni, tak perlu nak buat thread baru. So korang just tambah skru panjang je. So dia akan settle lah korang punya issue tu. So guys, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. So kita jumpa lagi untuk next video, okay. Bye bye, assalamualaikum.